woi bertenaga, wis bertenaga, wis kita lihat sebesar gimana, wis itu lihat, woi ini ya, wow mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama channel kami ya di channel Belut Adventure. Seperti biasa hari ini kita mau lagi mancing belut ya, dan spot kita hari ini mau menjajah di sungai ya. Oke, seperti ini kita spotnya sekarang ya, di sungai ini ya, seperti begini ya. Dan saya tidak sendirian di sini, bersama tim ya. Ada Om Wawan ya, atau biasa dipanggil Om Bule. Nah, ini Om Bule ya. Om Bule hadir gitu ya. Mantap. Mantap, Lur. Oke, pemirsa jangan dilama-lamakan ya. Kita mau langsung turun ke spot. Jangan lupa bagi penonton baru, like subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan loncengnya dan simak videonya ya sampai selesai ya. Jangan di-skip ya. Terima kasih banyak. Dilanjut nanti pas ada permatatan. Salam satu hobi. Jos. Oke, hari ini kita pakai umpan cacing kalung ya. Dikarenakan umpan katak tadi saya gak nemu. Jadi kita pakai umpan cacing saja ya. Mudah-mudahan amis ya. Oke. Saya sudah mulai memasang umpan. Dan saya pun akan ikut turun mancing ya. Gatal kalau lihat spot begini, nggak mau dipancingin, makanya mancing. Oke, ini sudah ya. Oke, kita lanjut cari lubang, mulai begare ya. Oke pemirsa, saya menemukan lubang nih. Ini lubangnya ya, cuman ini di bawah akar nih, bekas pohon apa gitu yang sudah tumbang. Kita coba pancing ya, mudah-mudahan ada isinya. Wah, dilihat airnya mah kayak ada pergerakan, tuh ya. Wes, jambernya gila. Mantap. Sambarannya galak sekali, pemirsa. Lihat tuh masih narik ya. Wes. Galak pemirsa sambarannya. Si penghuni bawah pohon nih. Wah, masih narik ya. Narik. Wih, mau dibawa kemana ini umpan ereking nih. Wih, oke nih, sudah berhenti. Mudah-mudahan sudah dirahang ya. Kita coba setrek. Nah, ada ini. Ada nih. Ada. Woi, bertenaga, wis, bertenaga, wis. Kita lihat sebesar gimana, wis. Wis, itu lihat, woi. Wah. Wah. Wah, ini dia. Lumayan babon pemirsa. Alhamdulillah. Babon. Ini dia ya. Alhamdulillah, babon. Lihat ini ya. Mantap, besar ya. Kita bawa ke atas. Ini dia belutnya ya. Alhamdulillah. Babon. Mantap. Alhamdulillah babon ya, Om. Mantap. Strike pertama. Alhamdulillah kita dikasih rezeki di sini nih. Spot sungainya yang biasa dia jalan baraya piton. Mantap. Lumayan ini malah. Lumayan. Babon itu lihat ekornya agak ini, Om. Agak berkeris, keriting-keriting. Coba lihat ekornya, Om. Ini dia ya tuh, ekornya keriting ya, Om ya, ekornya ya, kayak keris ya. Mungkin ini karena di bawah pohon akar ini, dia jadi begini nih. Dilanjut lagi, mudah-mudahan ada perpetotan dan lebih besar daripada ini ya, Om ya. Amin. Oke, dilanjut. Salam satu hobi.
ada lubang di bawah sini nih. Agak susah jadi kira segini ya. Ngeraba kita nih sambil ngegerek. Lumayan. Tuh. Mudah-mudahan nyangkut ya. Kita coba tajur. Bentar, karena gak mau langsung makan. Beginilah kalau di sungai. Mencari lubangnya ya, harus diraba gini ya. Pakai tangan ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Dilanjut nanti pas ada pemototan ya. Misalnya saya dapat tarikan nih. Mohon maaf gak dari awal ya. Lubangnya emang mantep nih. Nah dia udah berhenti narik nih. Yang cai om ya. Ini tadi bekas om bule. Gagal. Saya coba lagi ya. Ternyata langsung nyamber. Nah masih narik dia tuh. Nah, masih narik dia ya. Tuh. Masih narik. Nah, ini udah ditelan mungkin ya. Mudah-mudahan sudah dirahang ya. Kita setrek saja ya. Dap. Ayo, Om. Ayo, Om. Man power newel ya, teh. Mohon maaf. Bertenaga ya. Mulai bertenaga. Kita lihat sebesar gimana penampakannya. Woi, menahan terus. Ini dia. Wow, mantap. Besar, Om. Mantap babon ya. Alhamdulillah, babon lagi. Cus. Mantap nih ya, pemirsa nih. Ini belutnya nih, alhamdulillah, wow, babon ini mah ye, mantep nih, belut-belut sungai di sini. Nih kirim buat Kang Hendy nih, para epiton nih, Kim Urus Sesak, channel Ganjeng Marli, Abah Jabri, dah ye, alhamdulillah ya, bati guyang ye. Oke, dilanjut lagi, nanti pas ada permototan ya. Salam satu hobi. Mantap.